Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di episode Fabulously Vivi kali ini, aku akan membahas how to get ready with me for Christmas party. Okay, let's start. Yang pertama, aku make up dulu, yaitu dengan menggunakan satu hal yang paling penting adalah tinted moisturizer yang aku pakaikan dengan beauty blender. Well, this will prepare my skin so it will look flawless. And I will continue with this super foundation by Giorgio Armani. Aku biasa menggunakan beauty blender karena praktis dan juga bisa mengcover semua kulitku. Nah, kemudian aku menggunakan concealer dari NARS. Gunanya adalah agar warna kulitku terlihat lebih even dan juga untuk menutupi bagian-bagian bawah mata yang misalnya agak gelap. Loose powder yang berwarna neutral. So it will set the foundation and my skin will look flawless. Biasa aku menggunakan powder brush sehingga merata ke seluruh permukaan kulit dan juga jangan dilupakan leher bagian bawah mata supaya semuanya selalu flawless. Nah, kemudian eyeshadow favoritku kalian juga pasti tahu sih sebenarnya Naked. I choose number 3 because it suits my skin tone. Jadi warna ini lebih ke rosy sehingga warnaku yang cenderung agak kuning bisa terlihat lebih glowing dan radiant tentunya. Kemudian aku menggunakan my favorite eyeliner dari Stila. Aku menggunakannya di atas kelopak mata dan juga di bagian dalam. Aku memulai memulaskannya dari bagian dalam ke bagian luar. Untuk efek yang lebih dramatik, aku memulaskannya sampai ke ujung dengan efek wing. Kemudian aku menggunakan pensil alis. Biasanya my favorite brand is actually a drugstore brand dari Jepang. Yang ini sih namanya Excel. Kenapa aku suka merek ini? Karena yang pertama adalah pensilnya ini tidak perlu diserut, jadi tinggal diputar. It's so practical and I think the color is ash brown. Juga cocok banget dengan kulitku dan warnanya tidak terlalu orange. Next, this is my favorite bronzer yang bisa juga digunakan untuk shading. Aku nggak sih terus terang nggak gitu menyukai cream shading karena efeknya terlalu tegas untuk kulitku. Nah, this is the most ultimate blush on ever, Orgasm by NARS. Warnanya universal dan aku rasa cocok untuk segala warna kulit. Yang kemudian adalah yang membuat mata lebih terbuka, yaitu mascara. Why I choose this Majorca mascara, brand dari Jepang juga. Karena tidak clumpy dan membuat bulu mata terlihat lebih panjang. Yes, and the final touch that is a must is highlighter. Ini menonjolkan tulang-tulang pipiku dan juga hidungku terlihat lebih mancung kan. Bibirku cenderung kering, untuk itu sebelum memulaskan lipstick, aku memakai lip balm favorite dari NYX. Kenapa aku suka? Karena selain lembab, tapi juga tidak greasy. Untuk efek glamour, I love red lipstick. Untuk kali ini, aku menggunakan YSL lipstick. Aku sengaja pilih yang merahnya terkesan tidak terlalu tua, tapi lebih ke merah cabai ya. Kenapa? Karena cocok dengan warna kulitku. And I think this Christmas, since I'm wearing a red dress, it will be more suitable. Next, untuk rambutku, penting banget ya, karena it's a crown of a woman. Nah, sebelum aku menggunakan heating tools, aku biasanya menggunakan heat protecting spray. Karena heating tools itu bisa merusak rambut kamu, jadi aku saranin banget untuk menggunakan ini. Okay, now let's get glam up and I'm gonna wear my dress. Yeah, I'm wearing a red dress, so predictable I know. But the designer of the dress is actually my best friend, Stella Risa, and I'm wearing this very sexy dress. I love her design because it's very suitable with my body and it accentuates my curve. Okay, finally, I always put this body shimmer sebelum aku akhirnya pergi pesta. Kenapa? Karena menonjolkan dan membuat kulitku lebih radiant, lebih glowing, and nantinya lebih seksi kan? Okay, now I'm almost ready to go to the party. Okay, let me check myself and okay, I think everything looks perfect and I'm ready to roll. Okay, thanks guys. I bet you enjoyed the video, right? Are you ready for party? And I hope you have been nice this Christmas because Santa is coming to town. Don't forget to subscribe the channel and leave a comment. And don't forget to like it as well. Merry Christmas! Bye-bye!